Halo guys, kembali lagi ke channel Ipung Haircut Official. Di sini gue pengen ngasih tahu gimana caranya membersihkan clipper atau mata clipper kalian agar tetap tajam dan ketajamannya tidak berkurang saat kalian membersihkan clipper kalian di sini. Oke, gue punya Kemei tipe KM Street 1986 Made in China. Di sini gue pengen tahu atau memberitahu kalian kondisinya kotor guys. Nah, dan tidak bersih seperti ini. Tinggal kita bersihkan saja dulu pakai sikatnya secara mekanisme. Oke, terus secara merata, sekiranya sudah bersih, untuk bagian dalamnya ini masih banyak rambut guys, di dalam sini. Kita hidupkan, nah keluar semua, silet ini kita masukin ke sini. Nah, kotorannya keluar guys. Nah, keluar semua kan. Baliknya. Oke, setelah itu kita baru semprot dengan hand sanitizer, guys. Seluruhnya, tapi jangan berlebihan. Tunggu 30 detik, setelah itu mesin bisa digunakan seperti sedia kala.